Siapa orang yang paling bodoh? Wrong. Kowe. Aku. Bukan, Pak. Siapa itu? Orang yang paling bodoh adalah orang yang menonton video ini. HP kamu jatuh. HP kamu jatuh, pecah. Aduh, pecah. Pecah, beneran itu. Gara-gara video ini HP Jaki pecah. Saya minta maaf, Jaki. Renyek. Saya minta maaf. Renyek. Cek, aku mau bertanya. Apa itu? Apakah kalau kamu melihat video ini, kamu harus ngomong dan berekspresi supaya di layar ini kamu kelihatan ganteng? Yap. Kamu boleh berdiam diri sambil main HP di video ini, itu tidak masalah. Yang penting diam. Penting diam. Selama 1 jam. Jika aku ada pertanyaan, Jack. Apa tuh? Kamu mau menjawab nggak? Iya, Pak. Mau nggak? Ya, saya jawab. Apa ya? Kita tadi sudah menjokes. Jok-jok bundar disentil-sentil itu karambol. Tadi bercandaanmu apa? Bulat. Terlalu bulat. Enggak terlalu bulat. Panjang. Kuat dimut dan sedot. Kuat dimut bisa sedot. Jawabanku apa? Kontol, tapi itu rokok. Itu kan pikiran cetek kontol. Itu sudah tidak ketawa lagi ya kita. Tadi kita sebelum record ini ketawa. Aku punya pertanyaan lagi. Kuning bisa didudukin, tulisannya M3. Kursi. Kursi nyaman niki itu dia. Aku punya pertanyaan kamu lagi, buat kamu lagi. Seseorang yang mempunyai motor Beat merah, hitam, putih. Siapakah itu? Apa ya? Oh, Bang Sanang. Ye, betul. Anjay, itu dia. Dia lagi menonton, katanya dia berbicara sama saya tadi. Main kelereng itu skinnya jago-jago pakai jempol doang, dia bisa headshot. Cek. Impianmu menjadi apa? Jadi haji kamu. Berarti namamu nanti Haji Amar Zaki. Iya. Iya, benar. Ini benar. Kalau kamu haji, kamu akan ngapain? Bagaimana kita tahu haji itu rukun Islam yang kelima. Berarti kalau kita sudah menjalankan rukun Islam yang kelima dan seterusnya, kita harus siapa ya? Ya harus mati dong. Astagfirullah. Jangan gitu. Bercanda.